masih bersama EQ8 Channel. Kali ini kita ada di Wonogiri Camp ya. Wonogiri Camp dan kebetulan kita lagi didampingi oleh ownernya, Bapak Tamo ya. Iya. Jadi mungkin bisa dijelaskan kenapa terbersit ide untuk membuat camp seperti ini. Banyak pertanyaan yang dapat dari customer ya, ya. Kayak oke. Pertama, mungkin ini adalah the power of kepepet. Kok bisa ya? Ketika kepepet, semua ide cemerlang datang. Saya dulu bekerja di Denpasar, saya juga punya website untuk travel, Bali Travel and Tour Guide. Dan ketika lockdown, ketika corona, semua bisnis sudah harus off. Saya harus balik lagi ke kampung. Dan di sini saya sering bengong-bengong, nggak jelas jadinya. Ingin punya penghasilan tapi agak susah memulai dari awal gitu. Nah pas itu saya mainlah ke danau, saya lihat banyak orang yang camping dekat danau Lesehan. Terus saya mulai ada ide untuk buat camping tapi dengan desain yang sedikit berbeda, karena kita emang nggak punya view danau, kita kayak agak lembah gitu ya. Makanya kita kembangkan camping panggung namanya ini. Camping panggung yang bentuknya kerucut dan udah ada alasnya, udah ada kayunya, udah ada spring bed di dalamnya. Kita benar-benar menjaga kenyamanan dan keamanan untuk para pengunjung di sini. Dan ketika tiang buat pertama kali saya buat di bulan Oktober, saya buat dua dulu dan banyak customer yang bilang bagus-bagus. Terus saya tambah lagi. Dan beberapa pun desain-desain bangunan yang saya dapatkan dari customer yang datang, karena saya langsung ngobrol langsung dengan customer, berinteraksi langsung. Mereka giving idea lah, beri banyak sekali idea. Terus dikasih contoh langsung gambar, video, beberapa camping, kayak camping di Bandung, di luar-luar Bali lah, dikasih ide. Sampai ada beberapa bule pun camping di sini, dia ngasih ide ke saya gitu. Dan dari tes camping ini benar-benar dengan dana yang benar-benar minimum, karena corona kita sudah out of control, nggak punya dana lah. Jadinya kita sedikit demi sedikit, pertama kali buat tenda pun kita nggak pakai tukang ini kak. Saya buat sendiri sama bapak sama kakak juga. Berarti dengan atap-atap jerami seperti ini ya? Enggak, dulu belum atap jerami, baru atap plastik. Terus itu kurang menarik, ada customer saya datang disuruh coba atap jerami gitu. Lebih klasik banget ya kelihatannya ya, kayak agak klasik gitu. Terus ya kita buatlah atap jerami, tapi untuk sekarang juga masih banyak kekurangan. Kita masih terus menggali diri, mencari beberapa sumber yang dapat masukan dari beberapa customer untuk mengembangkan tempat ini. Kalau boleh tahu sekarang sudah ada berapa unit untuk ini ya, untuk camp panggung? Untuk tenda kayunya yang paling bagus sekarang ada 7. Ini benar-benar kayak senjata utama buat kita untuk mengembangkan tempat inilah. Jadinya orang itu benar-benar ketika dia foto bagus, dia kelihatan gitu. Makanya kita kembangkan. Di samping itu ada mungkin tenda-tenda lain ya, lain yang memang juga adanya di bawah. Kita ada tenda biasa juga, tapi kita udah kasih atap dan lantai yang bagus, lantai kayu, sehingga benar-benar aman dan nyaman ketika hujan, tidak ada angin gitu. Di sini di Wonogiri Camp kita benar-benar mengutamakan kenyamanan customer. Kita jaga 24 jam, kita langsung berinteraksi kalau ada kekurangan, kalau ada kelebihan itu. Kita pokoknya sedekat mungkin lah sama customer, dan kebanyakan customer kita balik lagi. Dan suasananya cukup yang kita mencari hiburan untuk melepas suntuk ya dalam sepekan kita beraktivitas. Mungkin nanti kita akan coba boleh ditunjukkan seperti apa. Dan nanti dari masa pandemi ini ada penurunan nggak dalam kos ada ya. Apalagi di masa PPKM pertama, kita ditutup 17 hari loh. Kita ditutup 17 hari, padahal camping-camping lain dibuka.
kita benar-benar susah ya, susah gimana cara komplain kan, komplain ke siapa, pemerintah kan, ada step-stepnya kita, masa lewatin itu semua. Kita memilih duduk untuk berdiam diri biar nggak dikira bandel gitu. Tapi benar-benar saya benar-benar gimana ya, rasa kehilangan lah omset dari 17 hari itu lumayan gitu. Apalagi kita sekarang kan pinjam dana juga dari bank, dan ketika kita di lockdown, ketika ditutup, tapi bunga bank terus ngejar gitu. Makanya kita ya agak. Jadi biasanya kalau untuk hari-hari biasanya pool untuk pengunjung itu pas hari-hari apa aja, Pak Butuh? Kebanyakan sih ya kalau poolnya itu hari Sabtu, tapi kadang hari-hari biasa juga full, tergantung event jadinya. Kadang ada yang ulang tahun, ada yang anniversary, dia undang keluarganya, dia diplok semua gitu. Dia gak mau ada pengunjung lain, dia nyari dah yang gak hari Sabtu, langsung diplok gitu. Kita benar-benar untuk fullnya itu, saya benar-benar kasih info ke tamunya biar booking dulu, komunikasi ke kita, biar mereka pas kesini itu udah langsung dapat tenda gitu, Pak. Tapi kalau biasanya umpamanya untuk yang camping bermalam di sini itu sudah disiapkan nggak untuk breakfast kayak apa gitu? Untuk breakfast kita sekarang belum kita siapkan, Kak. Kita baru persiapkan teh kopi sepuasnya. Kita kasih air hangat, kita kasih teh kopi, langsung mereka buat sendiri seberapa kali mereka mau. Tapi ini sudah kita proses untuk buat breakfast. Kita udah beli pisser, kita udah buat gudang juga untuk penampungan, dan nanti kita ingin bikin kan emang ya sehebat-hebatnya orang, sekaya-kayanya orang ya berpikir juga ya tentang ya harga lah. Baik, mungkin bisa kita langsung kita eksplor seperti apa. Oke, ini bisa langsung eksplor langsung. Oke, kita lanjut ke kamarnya. Kita eksplor kamar dulu karena ini kita sudah sediakan rumput sintetis. Iya. Jadi untuk anak-anak benar-benar nyaman untuk bermain. Terus ini dah kamarnya, tendanya. Oh. Okay. Sudah ada spring bed. Oke, okay, spring bednya ya. Ya. Alasnya dari kayu. Dari kayu. Mantap. Juga. Jadinya ketika udara dingin ini sudah ada apa, pelindung ya, pelindung seperti kain-kain ini, kain-kain ini benar-benar lumayan hangat lah. Terus ada lampu juga di sini, tempat colokan juga sudah ada langsung, juga lumayan luas untuk di sini. Itu jadinya kalau siang hari mereka nggak panas di dalam tenda, kalau malam hari pun untuk kedinginan itu ditahan sama ini, jadi lebih hangat lah jadinya. Terus, sama apa namanya nih, jerami ya, jerami, dan ada plastik lagi. Untuk dia 3 lapis, pertama jerami, plastik, terus kain. Agar tidak ketika hujan itu terlindungi pool dia ya. Iya, benar-benar okay. Terlindungi dia. Di tempat foto jaring itu. Ini juga ada ayunan ya. Ada ayunan. Di sini customer bisa langsung berayun dan langsung lihat view. Beberapa anak-anak muda juga kayaknya mereka foto-fotoan, mereka TikTokan di sini yang sedang ngetop. Instagram juga ada jembatan. Oke. Di sana ada jaring, banyak tempat spot fotonya di sini. Oke, yang jelas spot foto yang ada di sini menarik loh, guys. Oke. Bagus juga, mantap. Yang benar-benar ayun dia. Iya. Mantap. Pantai dia. Kalau ini bisa dinaikin berapa, bobot berapa aja ini, Dek? Maksimal 2 orang sih, bobotnya sekitar 150 kg maksimal. Juga ada tempat ayunannya, guys. Jadi bisa dipakai mainan untuk anak-anak kecil ketika kita mengajak keluarga untuk menginap di sini ataupun sekedar refreshing di tempat ini. Dan di belakang kita juga ada tempat campingnya. Dan ini dia didesain memang secara khusus, beda dengan camping-camping bang. Kita lihat, guys. Ini juga dilengkapi dengan matras, bantal, dan selimutnya. Jadi sudah lengkap, tinggal kita bawa diri saja. Di sini sudah tersedia semuanya. Cukup menarik. Ini adalah tenda biasa kita.
tenda biasa kita sudah langsung ada tempatnya, sudah ada alas kayunya, dan sudah ada atapnya juga, atap permanen. Jadi kalau hujan atau angin tetap bisa bersantai di sini tanpa kebanjiran ya bos ya. Dan ini juga ada view-nya, dia ke belakang itu kayak ada hutan-hutan itu, ada view jungle-nya dia. Dan udah ada space di depannya ini untuk mereka masak-masak, kadang kalau bawa kompor portable mereka masak-masak, nge-grill dan bersantai, minum-minum dan bercerita. Dan ini pun ada fungsi keduanya sebagai lobby kalau hujan. Nanti kalau seumpamanya ada anniversary atau ulang tahun yang mereka booking semua tenda kayu kita, ini bisa kita copot dan mereka bisa bersantai di sini. Jadi kalau hujan ataukah musim hujan ataukah musim kemarau, tetap bisa berkemping di tempat kami. Tempat luas, parkir juga luas. Kita terus berkembang, pengembangan juga. Guys, demikian tadi perjalanan kita, wisata kita di Wanagiri Camp ya. Wanagiri Camp. Silakan untuk rekan-rekan yang memang hobi traveling, silakan datang ke sini untuk bisa menghubungi Wanagiri Camp untuk bisa booking tempatnya ya. Karena kadang-kadang kalau kita terdadak, kadang full dia. Ya. Gitu. Silakan datang, ditunggu. Ditunggu kedatangannya.